Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bilal, kamu, bang. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru pagi hari ini, Lesti dan Bilar tentunya yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi ya kegesrekan, kegemoyan, keuan serta hal-hal yang membuat kita kadang-kadang tersenyum dan tertawa. Apalagi yang begini guys, tentu bikin kita semua jadi jadi tertawa sendiri-sendiri. Bagaimana reaksi si Dede melihat kekasihnya ini dikerjai, dan pas dia main game ternyata ya dia itu dapatin dirinya, wow, di luar dugaan. Yang mana yang pertama, saat dia digoda oleh awan potret guys, lihatlah betapa Rizky Billar yang cakep tiba-tiba jadi ya rupanya seperti alien saja, bikin kita ya semua bengek melihat Rizky Billar yang digoda oleh awan potret semalam. Apalagi pas ia ingin melihat dirinya di aplikasi, bagaimana dia di tahun 2021 ternyata dia akan sering gibah. Jadi lucu banget bukan guys? Ya tentu saja hal itu pun ternyata membuat si Dedek yang tahu di pagi hari ini menjadi tertawa geli melihat kekasihnya yang dikerjai oleh awan potret, dan juga merasa geli saat kekasihnya ya jadi suka gibah di aplikasi tersebut. Bilar, kamu, bang, kamu, bang. Tentu hal itu menambah suasana pagi hari ini kita tambah ceria sambil nunggu bagaimana aktivitas Lesti dan Bilar di pagi hari ini. Tentunya di pagi ceria, cerah, dan bikin hati semua orang senang tentunya guys. Oke, itulah kabar terbaru mengenai Dede Lesti dan Rizky Bilar di pagi hari ini. Tentunya kalian pada menunggu kabar-kabar berikutnya yang akan tambah seru guys. Tunggulah kabar-kabar berikutnya karena tentu banyak keseruan di hari ini. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk langsung tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar yang akan selalu bikin kita semua pada penasaran akan keuan kebapaan mereka berdua yang setiap hari kita tunggu tanpa mengenal waktu tentunya. Hanya di channel kesayangan kita ini akan menyuguhkan berbagai macam tentang kehidupan Lesti dan Bilar yang udah pada mendekati hari bahagianya. Semoga mereka berdua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang selalu mengincar di saat pandemi sekarang ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.